Allah Subhanahu wa ta'ala kenapa mengajarkan kita doa? Di akhir daripada ayat yang ada di dalam surat Al-Isra, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kedudukan birrul walidain, di akhir kalimat wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, ada satu tafsir dari ulama yang sangat indah. Mintakanlah kepada Allah kasih sayang yang abadi sebagaimana kamu telah memberikan kasih sayang, sementara kamu tidak akan bisa memberikan kasih sayang seperti yang telah Dia berikan. Hanya Allah yang hanya Allah yang bisa membalas, hanya Allah yang memberikan kasih sayang abadi, sementara kasih sayang kasih sayangmu kepada kedua orang tua hanya sementara. Sementara. Kalau seandainya ada orang tua yang merepotkan anak, Pak, hanya 5 tahun, 10 tahun. Tidak lama merepotkan mereka. Dari mulai kecil, bangun malam, tidak pernah terhitung waktu, tenaga. Demi Allah, Pak, kalau seandainya orang tua, ibu-ibu sekalian, kalau seandainya orang tua bekerja untuk anaknya, pakai hitung-hitung waktu, tenaga dan pikiran, kita semua tidak akan bisa hidup. Orang tua bangun malam, tidak pernah lihat jam kerja. Orang tua harus nyebokin, tidak pernah menar jijik. Orang tua kita nyuapin kita, tidak pernah hitung-hitung berapa gaji saya yang saya akan dapat, tunjangan yang saya akan dapat. Hanya berharap mudah-mudahan anak saya bisa membacakan di sholatnya, di tahajudnya, di sujudnya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikan kasih sayangmu yang abadi. Sementara aku hanya bisa memberikan kasih sayang sementara, sebagaimana dulu keduanya telah menyayangi saya. Seakan-akan kalimat yang indah ini Allah cematkan, Allah syariatkan kepada kita. Wahai manusia, sehebat apapun kebaikan yang antum berikan kepada kedua orang tua, sehebat apapun balasan yang kamu balas untuk membayar jasa-jasa orang tua, tidak akan bisa. Allah lah yang hanya bisa menutupinya. Allah lah yang hanya bisa menyayanginya dengan kasih sayang yang sempurna, dengan kasih sayang yang abadi, dengan kasih sayang yang bagus. Maka mintakan kepada Allah.